Halo guys, kembali lagi di channel Mainan Kalasan. Wow, yang pertama, nah ini kakak ambil kendaraan traktor teman-teman. Nah, traktor militer. Kita balik, kita langsung ubah menjadi bentuk badan robot. Nah, ini dia penyambung lengannya. Kemudian kita bentuk perut robot. Kita letakkan di sini dulu. Kemudian ada Jeep Military Offroad warna hijau. Kita lepas bagian depannya. Kemudian kita bentuk lutut robot seperti ini. Nah, roda belakang kita lepas teman-teman. Kita geser di sini. Nah, roda satunya juga sama. Kita geser dan kita pasang seperti ini teman-teman. Kemudian kita gabungkan dengan badan robot. Lalu kita kunci dengan bagian depan mobil Jeep. Nah, ini dia bentuknya. Kemudian kakak ambil mobil militer teman-teman, mobil tempur. Kita bentuk menjadi kaki robot sebelah kanan, lalu kita gabungkan. Kemudian ada mobil militer atau, nah ini bagian mobil training. Kita bentuk kaki robot sebelah kiri. Kita gabungkan, lalu kita berdirikan. Nah, seperti ini sudah bisa berdiri teman-teman, bentuk robotnya. Kemudian kita ambil, nah ini dia ada mobil tempur juga teman-teman, military car. Nah, kita bentuk tangan robot sebelah kanan. Nah, kita bentuk seperti ini. Ini tangan robotnya. Kemudian kita gabungkan. Nah, lalu ada mobil berwarna orange. Nah, ini juga seri mobil militer. Kita bentuk menjadi tangan robot sebelah kiri. Seperti ini bentuknya. Nah, kita gabungkan. Masih ada pesawat siluman. Wow, keren ya teman, pesawat silumannya. Nah, kita bentuk menjadi bagian punggung robot. Kita gabungkan di belakang seperti ini teman-teman. Nah, lihat keren sekali ya teman-teman, robot alligator, gabungan dari kendaraan militer. Nah, masih ada ini teman-teman, bola senjata. Nah, bola senjata ini bisa kita rubah menjadi spy car. Nah, kendaraan mata-mata. Nah, kita rubah menjadi bagian senjata robot yang kita pasang di tangan. Wow, keren ya teman-teman. Ini dia robot alligator. Kita lanjutkan dengan kendaraan traktor, robot topot mini terakal. Kita balik ke bentuk kepala robot, kemudian lengan robot, lalu kita munculkan badan robot. Nah, bagian mobil Jeep tadi juga kita lepas bagian depannya. Kemudian kita bentuk lutut robot. Roda belakang juga kita lepas seperti ini. Kita pasang kembali di paha robot teman-teman. Nah, sudah
sudah terpasang, kemudian kita gabungkan dengan badan robot, lalu kita kunci bagian belakang seperti ini. Kemudian kakak ambil mobil topper Adventure Z. Nah, kita bentuk menjadi kaki robot sebelah kanan seperti ini, kita gabungkan. Lalu ada mobil topot mini V cargo, kita bentuk menjadi kaki robot sebelah kiri. Nah, sudah bergabung teman. Kemudian kakak ambil mobil topot mini Adventure X, kemudian kita gabungkan, kita bentuk menjadi tangan robot sebelah kanan. Tangan robot sebelah kiri kita bentuk dari mobil topot mini D seperti ini, dan kita gabungkan. Nah, keren ya teman bentuk robotnya. Masih ada helikopter teman-teman dari Topot Adventure Y. Kita lepas bagian helikopternya atau baling-balingnya. Kemudian kaki helikopter juga kita lepas. Nah, seperti ini. Kita pasang di punggung robot. Wow, keren sekali ya teman. Nah, bagian kaki helikopter dan baling-balingnya kita bentuk menjadi senjata robot. Nah, kita gabungkan seperti ini. Dan ini dia robot-robot mini Giga 7. Kita bandingkan dengan robot alligator. Wow, mirip ya teman-teman. Gabungan dari 7 kendaraan. Nah, sampai di sini dulu video dari kakak tadi. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Kalasan. Dadah, teman-teman.